pohon kelapa ya teman-teman. Ini hutan kelapa ini. Ya. Penghasil kelapa ya di sini ya. Jadi kita ini jalurnya tuh udah menyempit ya teman-teman, semakin menyempit. Jadi tidak bisa juga yang terlalu apa kencang karena ada jembatan-jembatan yang menghubungkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri desa ini. Ya teman-teman, saya sekarang sudah sampai di Desa Setiruk di Kabupaten Kota Waringin Timur. Perjalanan kami tadi dari Samuda, kami parkir di perumahan penduduk tadi, kemudian dijemput menggunakan kapal bermotor seperti ini atau klotok. Seperti itu sekitar 2 jam perjalanan masuk ke tempat ini. Tadi gelombang juga cukup lumayan besar. Itu jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke tempat ini itu harus menggunakan pelampung ya. Dan ini masuk ke Desa Setiruk ini, kita akan melalui semacam ini ya, apa namanya, sungai kecil seperti ini, di mana tadi kita melewati sungai Mentaya yang sangat besar. Kemudian dia masuk ke pemukiman atau ke desa ini, sungainya sudah mulai menyempit. Kalau kita lihat mata pencaharian penduduk yang ada di sini, mereka adalah petani kelapa ya. Kemudian kelapa ini dikeringkan, dijadikan kopra ya, untuk dijual seperti itu. Kemudian juga mereka ada beberapa yang mempunyai sarang walet nih, seperti yang kita dengar ini ada waletnya. Kalau saya bisa mengatakan bahwa Setiruk ini masih merupakan daerah yang cukup terpencil, karena kalau kita lihat pun di sini tidak ada tiang listrik ya teman-teman ya. Jadi banyak yang perlu diperhatikan atau dibenahi ataupun menjadi perhatian pemangku kebijakan setempat. Oke, teman-teman, saya melaporkan dari Desa Setiruk, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hasta luego.